Pengaruhnya tadi, nomor 10 akan lewat, tinggi datangnya, lagi-lagi
semuanya masih hidup. Ke belakang, bisa masuk, dibiarkan. Ternyata masuk ya. Yes, bukan gara-gara normal asli. Si Majaya Tanubansa tinggi dan lebih di umpan dan eksesian fix saja ke belakang masih dapat diterima di truk betul-betul lagi-lagi masih dapat di umpannya ke belakang tembak saja nama kebusan lo masih dapat ditahan umpankan ke belakang itu saja rupanya oh tidak sampai bolanya sehingga poin untuk Putra Mas 9-8 Putra Mas Agung Maksud Putra Mas Agung Maksud pendek datangnya terima daripada simak mudah angkat walaupun ini berapa dari penuh yang kurang kuat terbaca baik untuk Simajaya 9 sama Simajaya akan lakukan sir tinggi datangnya diterima diumpankan ditik saja lagi-lagi kembali poin untuk Putra Mas 10-9 ya Putra Mas akan lakukan mau ke nomor 23 tinggi datangnya terima dari Semang Muda umpankan batu ini lagi-lagi bagus sekali mesan daripada Semang Muda ini sementara skor 10 sama ya 10 sama Semang Muda akan lakukan pendek datangnya diterima diumpankan di tengah di tengah masih dapat dibendung coba diumpankan di pura saja masih dapat diumpankan ke belakang masih dapat terbaca lagi-lagi kembali bola untuk Putra Mas dengan skor kedudukan 11-10 Bismillah para putra asli nah berdama kehormat sama soalnya ya prediksian di bawah 10 seberapa terulang mana mau dituntut bisa lihat 12-10 bukan ya bukan kering terima diumpah ternyata salah pengertian kerjasama yang kurang bagus ya tim out rupanya lebih official daripada Sima Muda oh Sima Jaya ya pantus rada teka dulu habis teka dulu han mental si ustadnya rada kuat gitu sementara Putra Mas akan lagu langsung pendek datangnya terima dari Barsi Majaya diangkat sama saja bagus sekali semasan daripada nomor punggung satu pemain daripada si Majaya ini 11-13 si Majaya akan lakukan lewat nomor punggung 12 angkat tinggi-tinggi diumpan di saja masih dapat diselamatkan rupanya dengan jatuh dikemas tidak dapat dibentuk pemesan daripada anak-anak si Majaya ini sehingga poin bertambah 12-13 ya si Majaya akan lakukan lewat nomor punggung 12 angkat tinggi-tinggi coba diumpankan di sebelah saja masih dapat diumpankan dari bagus sekali ya sehingga poin untuk Sima Jaya 13 sama ya Sima Jaya masih akan melakukan servis sementara ancang-ancang nomor punggung 12 ini pendek saja terima daripada Putra Mas dicasar saja bola pun ini terlalu sulit ya untuk anak-anak Sima Jaya hingga pindah bola poin untuk Putra Mas 14-13 Putra Mas aku kan dapat angkat tinggi-tinggi Mas Krasir masih dapat selamat betulnya bila tidak masuk pertanyaannya hingga poin Putra Mas 15-13 Putra Mas aku akan melakukan tinggi datang masih keras sekali ke belakang bagus sekali masih masih di pendul kerjasama yang bagus ditik saja sambil membalikan sulit dibaca ya anak-anak si Majaya sehingga poin 16-13 Putra Mas lakukan keras datangnya terlalu pendek sehingga memutar pindah bola poin 14-16 diumpankan di sebelah
Oke, ternyata masuk yang semacam dari nomor 28 ini. Dan nomor 21 mari ya. Nomor 28 akan kosong. Ancang-ancang kepada siapa yang berikan pendek saja. Lalu panjang rupanya hingga keluar poin untuk Simajaya. Tunggu aing ada dulu. Nah, lu ada tetap lah. Baik, terima kasih nampaknya. Satu nyelangan terlebih dahulu dengan poin saja bertambah menjadi 16-17. Baik, kemudian menarikan pembawa selapangan di satu perjalanan hebat lewat nomor punggung 7 daripada Simat Sayana dengan seorang Irgi. Lepas di satu perjalanan dengan apa yang terjadi lagi lewat satu bola medium block ataupun bola cepat diperhatikan dengan poin yang bertambah kembali 2 poin tersisa menjadi 18-16. Lepas kemudian dengan Ronaldinho ataupun Aldino namanya si bosa gerut yang sudah mulai berani di satu ancaman bahaya lewat satu putri ataupun putra emas. Satu kembali nampaknya poin saja bertambah 19-16. Lewat satu Aldino si bocah terpanggil daripada kotak gol tepat sebelum dengan cukup tenang angkat si bocah lewat satu kotak jelas dikanjal lewat dua tangan di atas saring dan poin saja kembali bertambah menjadi 20-16. Kembali nampaknya putra emas bergerak mundur lewat nomor punggung keramat ataupun nomor punggung 10 Ronaldinho Kabel. Semoga yang terjadi terlalu mendasar dan poin saja kembali bertambah menjadi 17-20. Kembali nampaknya kembali dengan satu ancaman masih diperhatikan dari sudut pandang dengan apa yang terjadi lagi-lagi nampaknya di sudut poin saja bergerak mundur lewat nomor punggung 5 lewat satu fondasi berbahaya Bebin satu bebek pun bergerak mundur timang-timang sebentar di suatu ancaman dan kita lihat suatu Simbajaya yes tempasan dengan diganjal dua tangan di atas saring lewat nomor punggung 3 Kiki namanya di suatu kembali poin bertambah lewat rekan-rekan daripada Putra Mas 2017 bergerak dengan satu ancaman bahaya dengan membalikan tangan di atas saring lewat nomor punggung 8 nampaknya di satu perjalanan yang hebat lewat Simbajaya dan poin saja kembali bertambah menjadi 18 22 bergerak timang-timang lepasan sudah angkat di bawah satu ancaman pembasi dengan gerak tubuh darat saudik di satu pergerakan nampaknya lewat satu andalan Rehan namanya di satu kembali poin saja bertambah menjadi 23-18. Baik lampu kuning yang sudah mulai menyala di satu ancaman dan berbahaya namun jelas memberikan poin menjadi 24-18. Kembali 24-18 sebuah perjalanan hebat lewat nomor punggung 3 Kiki namanya di satu ancaman jelas berbahaya namun terlalu mendasar lewat satu pergerakan dan poin saja kembali bertambah 19-24 bergerak mundur dengan timang-timang di satu fondasi kontes dengan sebuah akan dituju lewat satu ancaman berbahaya angkat fondasi pembahasa dengan menusuk dengan tanggian poin 25-19.